Daniel, bajunya baju apa Del lu? Enggak. Baju anak-anak lu model. Baju anak-anak desa. Mantap banget. Sepi lu, enggak ada orang lu. Gua yakin kayaknya yang datang emang cuma kita doang. Iya sih. Tamu paling rusuh. Kalau orang kan ibaratnya dapat undangan datang ke sekolahan orang, ke kampus orang. Kalau ini mah enggak pakai undangan, langsung masuk aja. Berarti ini bukan ini ya, Bi? Apa? Sudahnya nanti anjir. Bukan, jadi terus ngapain ini dulu? Ini sudah di sini juga dia. Selamat. Ucapin ya, selamat dulu aja, Bos. Yang baru dibangun enggak tahu gimana. Ini tuh belakang. Harusnya sama teman-temannya gitu, dia foto-fotonya. Kalau yang ini langsung pulang. Kalau sidang nih biasanya sama teman-temannya. Harus iya. Ini sama keluarga. Baru sama keluarganya. Kalau ini langsung sama keluarga kalau ini. Dilangsungin aja ntar begitu wisuda datang lagi keluarganya. Mau tanjidor, mau ondel-ondel, odong-odong, mau semuanya dah. Kayaknya kalau lagi ini nanti lagi wisuda. Dia pakai tatu. Apa pakai topi kan tapi kan tetap. Ini apa kalau enggak ada topi mending pakein topi mimin ini buat apa nih? Apa? Aman buat tenang aja. SMP itu mah. Putih biru. Oke. Jadi orang tua dia. Mau jadi orang tua dia begitu. Sebelah maksudnya? Sebelah-belah. Sabar ke gue aja. Lepas masker dulu. Balik lagi di channel Cahanau ya. Jadi di video kita kali ini gue udah nyampe di rumah lagi dan kita masih pakai baju batik cuy. Aku udah bawain tulang-tulang, daging-daging ayam buat para kucing cuy. Apakah mereka akan suka hari ini? Kita gak tahu ya, tapi kita bakalan coba ya guys ya. Datang dulu aja bos. Kayak ketemu jodoh. Pasti ngomong-ngomong gak bagus juga kalau bisa pakai batik begini. Mending aku ganti baju dulu, let's go dah. Ya gampang lah, ngangkat tas aja kok repot amat pokoknya. Waduh, ada yang daunnya kuning. Daunnya kuning. Ngomong-ngomong, batik kita juga udah mau habis cuy. Jadi aku bertindak cepet aja hari ini tanpa berlama-lama, tanpa banyak bacot lagi. Dan kita udah ganti baju. Kukil sih. Kita bakal kemana nih? Yang enak dilihat, yang enak dipandang. Sebelah sini cuy. Di situ banyak kucing ya. Di situ aja deh guys. Jadi di sini cuy. Oke cuy, kita bakalan cari dulu cuy. Ini sama mama aku udah bawain. Ini dia. Bede. Nice. Ketemu bos. Ini anak anak ya, suka dibuang-buang ini. Yang banyak banget ya guys. Oh ada temennya juga ya. Ini mana? Udah gue bilang bro, gue kok biasa nih, ngerti. Ini gue buang dulu guys ini guys. Biar kita bisa melihat para kucing-kucing sedang bertelur. Bertelur ya. Oke okay, guys, aku buang itu nggak ada, ada apa-apanya bro. Kayak orang bingung begini, kayak kucing bingung gini. Antara dia yang bingung, saya yang bingung. Wes, bingung wes deh wes. Nice, akhirnya dia menemukan daging yang tepat guys. Nah apa bro? Wah, oh, senang juga mereka guys sebenarnya. Wokil guys, cara mainnya wokil banget sih. Kalau ini kayaknya dia lebih dewasa guys ya. Ini ngomong-ngomong depan rumah orang guys, nggak apa-apa lah. Tapi juga nggak apa-apa juga sih. Cuma nongkrong aja guys, nongkrong aja depan rumah orang. Udah seru guys, nongkrong depan rumah orang seru. Dan tadi kemana ya? Masih
kayaknya hilang sama apa. Ya udah enggak apa-apalah. Anggap aja dia lagi menikmati aset negara, cuy. Lagi menikmati aset negara. Aku masih penasaran kalau misalnya tulang itu dimakan sama kucing apa enggak sih sebenarnya. Kurang tahu gue. Kalau anjing emang benar dimakan, guys. Tulangnya. Tapi kalau misalnya kucing aku belum pernah lihat, guys. Wush, berantem, bos. Oh, ini kucing yang kemarin, guys. Kucing yang kemarin. Kaget, guys. Dari sebelah kanan. Dari pojok kanan. Menyerang. Memberikan serangan. Okenya ini yang tadi ya. Aku lihat tadi. Tadi kayaknya di sini. Wah, gokil, guys. Ada orangnya. Punya rumah keluar, guys. Oke, guys. Jadi mungkin begitu dulu aja video kita kali ini. Karena memang kucingnya udah mulai pada ngumpul. Ya, seru sih. Tapi di sisi lain temennya bingung ya. Dia bingung, kita juga bingung. Ya, sama-sama bingung aja sih. Tak tik tak di dinding. Oh, lagi diendus dulu, guys, diendus dulu ya. Kira-kira bakal ada kan makanan kita buat gua nih, bos. Menang aja ada, menang aja. Desi baru mau masuk, guys. Desi. Langsung, guys, cepet dulu. Oh, dia mau masuk rumah. Hilang, guys. Emang dalam rumah dia darah gugur kan? Kayaknya nggak ada, bos. Singa saya. Ya. Oh, bingung dia, guys. Dia mau kesini salah. Dia nggak kesini salah. Lu jangan begitu dong, bro. Udah habis. Udah habis, guys. Ternyata dia pada nggak doyan pulang ya. Ini apa? Beda sama gugup ya. Gugup mah pulang juga dimakan sih. Kita nanti mungkin busi siapa itu. Mungkin nanti kita bakalan coba next time beli ikan lebih banyak lagi sih. Emang kecil kelipan. Next video. Bye bye, guys. Daniel, bajunya baju apa deh lu? Ah, baju anak-anak lu, model. Baju anak-anak desa. Mantap lah, Del. Sepi lu, nggak ada orang lu. Gue yakin kayaknya yang datang emang cuma kita doang. Iya sih. Tamu paling rusuh. Kalau orang kan ibaratnya dapat undangan datang ke sekolahan orang, ke kampus orang. Kalau ini mah nggak pakai undangan, langsung masuk aja. Berarti ini bukan ini sih. Apa? Sudahnya nanti aja. Bukan. Jadi terus ngapain ini? Ini sudah di sini juga dia. Selamat. Ucapin ya, selamat dulu aja, bos. Yang baru dibangun nggak tahu gimana. Ini belakang. Ya, harusnya sama temen-temennya gitu, dia foto-fotonya. Kalau yang ini langsung pulang. Kalau sidang nih biasanya sama temen-temennya. Harusnya. Iya. Ini sama keluarga. Baru sama keluarganya. Kalau ini langsung sama keluarga kalau ini. Dilangsungin aja ntar begitu wisuda ya, datang lagi keluarga. Bawa tanjidor, bawa ondel-ondel, odong-odong, bawa semuanya dah. Kayaknya kalau lagi ini nanti lagi wisuda. Ini pakai tatu. Apa pakai topi kan, tapi kan tetap. Ini apa kalau nggak ada topi, mending pakai topi mending buat apa nih? Oh, apa? Aman buat, tenang aja. SMP itu mah. Okay. Aku putih biru. SMP. Jadi orang tua dia. Mau jadi orang tua dia begitu. Sebelah maksudnya? Sebelah-belah. Sabar ke gue aja, lepas masker dulu. Baru dicuci kemarin. Udah lama Angel. Gentik. Udah turun temurun. Tapi ada tuh Brandon Ken. Ya Brandon Ken lagi. Ya itu kayak Brandon Ken kan. Tuh bawa gituan tuh. Bunga kali dia dalamnya. Bunga nih. Kayaknya bunga ya dia bawanya. Bro, lu bawa bunga, bro. Bro. Bunga nih. Aku juga, mah. Sabar, gue ntar dulu gue ambil tasnya dulu. Wah, lu mau apa gitu? Jangan alasan lu. Gua tahu lu mau nyakit lu. Lu pakai masker. Asli sih, ntar kita pasti paling rame sendiri. Berapa orang kita turun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90,
cuma 6 orang lagi ya. Lu tanyain sama mama pasti. Mau ketemu siapa ya? Enggak lah, enggak mungkin kalau itu. Iya, tanya. Nah, pasti yang pernah nanyain bukan satpam. Tapi dosennya. Mau ikut belajar semua di sini. SKS mau ikut belajar maju-maju gini. Sistem kebut secepatnya. Ya udahlah. Kenapa kalau ngejuk sih? Kalau lu yang ngejuk? Kalau gue nanti kemungkinan ya. Sidangnya online aja. Bohong lu mah, tahun depan lu. Kurang ajar. Iya, kolawan. 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 Goblok si kohon, kagak mau denger, hei. Kolawan yang tinggal di Regensi 2. Aduh. Mau nengok kok deh. Kok kenceng ya suara ini? Jangan-jangan emang bukan dia itu. Apo aja yang terlalu pede. Apo yang tadi teriak ke gua? Gua cuma meneruskan suara doang. Ingat, tata tertib. Anda memasuki kawasan wajib bersepatu. Po, wajib bersepatu, po. Yang kedua, berseragam sekolah lengkap. Yang ketiga, bebas dari pedagang liar. Wah, di sini banyak pedagang liar. Di sini. Bocil, mau lu di kuburan? Lu belakangnya kuburan lu. Mau lu? Kalau lu mau nggak apa-apa, gua daftarin nih. Gua biayain dah, tapi lu di sekolah di kuburannya tapi. Yang keempat, bebas dari para perusuh. Oh bener nih, kita datang ke sini mau ngerusuh lagi po. Bebas nih, tata tertibnya nih, inget nih. Gitu bebas. Bebas ya. Dari pedagang liar. Dari kemana kan pedagang? Apa? Masuk aja. Karma gue sakit jadi. Instan karma bondel. Bocil bawang. Kenapa ya deh kalau lu ngelucu jadinya garing deh. Gue malah diem ya kayak batu. Gue emot batu nih malah. Aku emot dingin. Tuh lihat tuh. Woi bro lo, abis syuting ya bro. Tuh abis syuting tuh lihat tuh. Wajah hitam. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Kan dia juga masih SMA kan? Banting bilang sih. Dia masih SMA juga deh. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali. Jadi dia ini kok numpang BAB di sini. Tasnya udah penuh banget. Itu anak SD kenapa? Anak tuh bawa casannya juga lagi. Iya. Anak SD bawa apa lagi? Gue di sekolah. Nah sekalian dia bawa komputer. Ini rumah ya. Bawa CPU-nya. Ngapain ya? Bisa lah, kan mau ngerjain tugas di sini. Iya sih gitu. Crispy. Crispy garing. Crispy garing. Apa yang menyarankan? Itu. Gua enggak pernah. Turun aja, Koy. Kan dia belum selesai. Kan dia lagi deg-degan begini. Bisa. Eh, kita turun. Tahu, Cenung. Oh, belum sidang. Belum lah. Belum dia ini barang ke-8. Dia 1 jam 1 orang yang bisa dikerjain. Oh, 1 jam 1. Iya. Dia nunggu 10 jam anjir. Kan nungguin 10 jam iyalah. Habis dia mau nungguin siapa lagi kalau enggak nungguin 10 jam. Tapi mending loh, dia masih bawanya cuma colokan casan, itu kan biasa ya. Apa? Yang bahaya kalau misalkan dia harus bawa mesin printeran juga tuh. Zaman dulu ada yang harus bawa mesin printeran itu kan ke kampus. Dia sekarang udah enggak usah. Kalau dulu perlu. Itu mah printer sendiri. Proyektornya sendiri juga ya bawa sendiri. Itu di UNJ waktu kenapa? Itu gue ngeliat orang sampai di pendoponya gitu bawa sampai ada mesin printernya dia bawa sendiri. Ya kan gue udah bilang kan nggak, tapi jadi. Itu dia emang dia mau ngerjain males. Itu gara-garanya kira emang dia malas mau pakai ini kirain mau dong aku mau tuh kan aku. Itu berarti lagi deg-degan gitu. Antara ditembak atau udahan nih pakai tikus belum itu biar awas ya kan? Udah nyampe nih bilang nih di parkiran mau dong mak. Aku habis mau. Habis. Oh, mana itunya? Mana antar aku? Ini kita langsung masuk ke meja sidangnya. Waduh, aku tempel. Mau masuk ke si meja sidangnya kan? Aku aja yang tempel sini. Wah. Ini mau langsung masuk ke meja sidangnya, kita gerebek langsung. Angkat tangan. Dosennya langsung suruh angkat tangan. Lung, dosennya langsung suruh angkat tangan.
Menurut lu dosennya bilang apa? Baunya beda. Sama kan. Dosennya bilang apa lu? Anda siapa? Lu. Dosennya langsung. Aku enggak siap, ya. Enak, aku juga. Dosennya langsung jawab. Anda siapa ya? Pulang, Anda pulang. Masker gua hitam. Kayak pencuri, maling. Maling kan hitam. Sampai bingung. Rame, Del. Oke, hitam-hitam. Jangan lu anaknya mafia ya, lagi. Ini siapa lu lihat tuh? Warnanya apa? Merah waktu sendiri anjir. Berani apa mah? Dia siapa kan gua udah bilang masuk meja sidang ntar. Kung si fa cai. Sinian file kata apa? Apa langsung bilang begitu? Langsung dosennya pada melongo. Oh. Oi, sana kuat-kuat panas sanan. Mau diam. Oh. Siapa langsung nanya angpau naloi? Angpau naloi kata apa? Si Pepe ngapain tuh? Mana? Kopi ping boh. Di belakangnya gua. Bukan. Di belakangnya orang lain ya. Lu noh yang ini nih ya sama si Cenung. Noh lihat noh. Ya. Maju ini. Lebih cocok kalau dia. Lebih cocok. Ya kalau enggak ada orang-orang kayak gua juga enggak bakal lucu kali Cenung. Eh dia enggak bakal lucu dia. Aduh. Enggak benar juga sih. Enggak benar. Jadi lucu dia. Ya bilang aja lu mau muji-muji dia si bau bawang dinas perbau bawangan belum lah ya tahun depan lah mungkin baru dapat kabar. Ulung gimana ulung beres ulung ulung beres lu beres ya beres ya masalah lu ulung sama dia masih gua mulu masih gua apa lagi sih lo ibu-ibu. Nggak bisa lo. Masmi. Coba lo berdiri kutik. Kutik. Di lepas sakit. Nggak mau. Cece mau nggak? Cece mau. Ayam bekas. Widi. Eh cepetan nih Del. Mau turun apa nggak Del? Nggak mau turun, nggak mau tidur nih kalau gini nih. Ih bisik lo, burung. Kuris. Ulung udah bawa ngomongi. Siap-siap lu. Ya, lo kan gua udah bilang ini rumput liar tau. Buset, mata gua. Terbang. Terbang. Atakin lah. Jangan lu jangan bohong sama sembarangan, lu jangan bilang biarin-biarin aja gila. Bajunya hitam, celana hitam. Jadinya si Bondel jadi hitam. Ya, Ulung. Mending plastikin dulu, Ulung. Weh. Lu jangan gitu. Pakai sapu lidi. Sapu lidi. Itu bukan sapu lidi bodoh. Itu bukan sapu lidi. Sapu beneran. Lung. Lu polos sih tiba-tiba tidak baik. Lung, jangan sapu ini Lung, sapu injuk jangan. Sapu beneran boleh Lung. Lung. Sapu beneran Lung. Weh. Ulung. Sapu beneran Lung. Capek deh gua. Capek. Apo gimana po? Udah beres apo? Prepare. Po, enggak lah, jangan kupel-kupelan sama lu. Wih, siapa lagi ngechat, lagi bisnis siapa? Lain punya dah kalau ini mah. Nenek Hebring. Nenek Hebring guys. Aku pakai anting aja, ya, biar bagus gitu kan. Biar seperti biasa. Oh, jadi pacar aku. Jelas semua. Oh, enggak jadi pacar aku. Tidak dong. Oh, aku dikasih. Langsung juga ditanyain sama satu. Oh, enggak jadi pacar aku. Nanti romonya ini. Jadi pacar bawa bawang. Ah, enggak mau ah. Nanti aku bawa bawang lagi. Iya, enggak apa-apa. Kenapa? Bawa bawang itu orang kandangan. Kamu jangan. Bawa bawang kan bau kamu bawangnya. Kamu enggak bawa bawang berarti kamu enggak ganteng. Dong. Enggak lah, aku enggak ganteng. Nanti dibakar. Aku enggak ganteng. Aku enggak bawa bawang makanya. Pakai aja antingnya kan ya, biar mantap gitu ya. Kan. Panas sih. Sana dingin lah, Lung. Dingin banget ya. Oh, rotasinya beda ya, Lung ya. Lu mataharinya deket sama lu, gua enggak deket sama matahari. Bekas. Oh, lu enggak jadi pacar aku. Enggak. Enggak bekas gua. Gua enggak nembak lu. Ya, mau enggak jadi pacar aku? Enggak. Ah. Pergi entar lu. Woi, buncit. Manusia buncit sini lu. Sini. Lu di sini aja sini. Sini. Dua loh. Mana lu yang ternyata ya? Sini ada kebun. Baru sekali ya. Ini manusia buncit. Mantap guys. Pergi. Panas.
panas. Ini dong, gue mau cari. Wey. Nih, eh HP-nya ini. Ayo, udah dong. Hah? Belum katanya. Siapa? Jangan datang dulu. Siapa di sini? Kiki, do you love me? Ayo lu mah gembrot, udah paling gendut, jibrut. Kiki, do you love me? Kan langsing tuh bagus daripada gembrot kayak lu. Gembrot itu sehat. Jelek. Del, joget dong Del, joget dulu. Joget Kiki Del. Kiki. Kok dibuang lu? Mana-mana gitu. Gak apa-apa lah. Ntar kan di dalam gak bakalan ini. Ada orang yang ada di sini. Ada orang baru. Pakai lagi. Bikin lagi. Ayo, ya. Lu pasang aja, makanya lu pasang aja biar bagus. Enggak apa-apa lu. Pasang aja. Ayo mari kita sawer. Itu sawer cepet-cepet taruh. Asik. Di sawer. Oke. Bang. Mau dong di sawer, dia buka kaca masuk beneran. Masuk beneran. Fix, masuk lu masuk angin. Bondel. Si Bondel bau bawang. Waduh, ya lu mah bau bawang juga deh. Habis itunya. Apanya, Bu? Tinta. Tinta. Tinta apa sama simpe? Kutek. Apa? Cocok. Kepret-kepret ini tuh nanti habis, Budung. Cocok itu. Kok disuruh buang? Ini mau dibuang. Udah lu pasang lagi, Lung. Kok saya solatif tahu mendingan. Lung. Kasih solatif tahu. Prat. Lu kasih solatif, Lung. Lu mau solatif enggak? Solatif nggak apa-apa tau pakai aja. Lagian lu belinya yang begini orang beli mawar lah. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Hah? Oh iya, bagus juga sih. Ini aku sama kita. Aku tak punya dua. Aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Bau tapi lu ini nggak ada wangi-wangi acan ini lu. Ini bunga apaan sih sebenarnya? Ini bunga sekuntung bawang merah ya. Makanya pakai ini biar wangi, geng. Siapa tuh? Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Apa deh lagunya dong? Kayak ini guys, biar wangi. Ah. Begitu. Emang mana sih? Bawang. Bawang itu. Sayang banget. Mau nggak kamu terus? Sayang banget kalau dibuang. Akhirnya harus dibuang loh guys. Sedih. Udah belum poh? Udah belum apa? Dilamar sama Simpe. Kalau belum apa, ntar mau kasih tahu di sini ada dula-dula ganteng juga. Dula-dula ganteng ya lu. Aduh. Si Ulung kayak keras sakti aja ya. Mana tong sampah yang harus aku cari? Seekor ulung penjara dalam gua di tempat sunyi tempat cuman para dewa bertindak sesuka hati loncat kesana kesini hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai bulu dari rambutnya dan dia berlepas berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci. Wah, udah selesai tuh. Udah selesai pun bunyinya tuh, bunyi sekolah. Gak jelas. Bondel Sakti. Suka apa sama lagunya gua? Apa mesti ini tau, les vokal. Dia bisa jadi penyanyi, bu. Mau gak? Oh, Angel udah nyamperin. Nah lu, si Bondel kemana tuh? Wah,
Bondel kemana? Hilang loh si ini, si Bondel. Masih lama nih. Udah coba, udah cepet, ayo. Tuh ada orang loh. Pakai apa lo? Baliho. Iya lah, satpam. Nanya siapa? Aku pakai topi, pakai masker, pakai segala macamnya. Eh, apa keren banget. Semua lah udah. Buat apa sih Lan? Ah, ngapain sih? Gak jelas sih anak awal. Gue pakai sepatu aja kali ya. Ngapain sih? Ah, apa pakai jaka aja kali? Jaka. Di siapa? Bener-bener kayak perlosan amat itu tuh. Polosan ya, wait, dia manggil orang. Panggil dong, siapa malu banget. Enggak lah, lu kan dorongannya pelan, nggak kayak gua kalau dorong kenceng. Kan dorongannya pelan. Gua udah tahu, gua udah pro. Kalau lu apa? Berapa sih? Berapa sih? Lu kan katanya sayang banget sama koko lu. Najis, tolong aku. Pulang lu, okay. jangan pernah di depan gua lagi. Jangan pernah lu ada di hidup gua, cenderung lagi. Okay. Bonel, jangan pernah lu ada di hidup gua lagi ya, Bonel. Bonel mana orangnya nih Bonel? Bonel. Wah. Oh, lagi mau fashion show, Citayem, Citayem. Citayem dong, Bos. Eh, Del, lu jangan jatuh, Del. Iya, jatuh si Bonel. Boleh masuk. Boleh pulang. Katanya di sini ada jalan itu sesono. Iya, emang iya di situ. Kuning. Iya, kuning. Lampu kuning. Boleh masuk. Lu bendera kuning ya? Jadi aku sering rest in peace. Ya mundurin lagi mobilnya deh. Oke. Mundurin. Aduh. Kenapa dia? Enggak ngapa-ngapain. Si paling kuat. Enggak lah. Bau itu mah. Wah, ilah. Yang ini wah ya. Si Bondel bawa bawang emang. Ada maknya. Sulatip. Emang nggak pakai itu loh, pakai yang apa? Double tip biar nempel. Gak bawa dia. Ya minta aja kali sama administrasi di sini. Nah, udah nyenggol mobil orang udah, gua kasih tau aja deh. Mundurin nggak apa enggak loh, betul nyenggol ya. Kenapa nih nggak bisa Del? Cupu lu, lemah lu. Ada. Lemah lu, Del. Sini. Ah, Angel. Di kalau dari jalan. Nah. Gua ambil foto dulu guys, biar kelihatan kayak lagi mau pulang sekolah. Si orang ini Myanmar loh. Orang Myanmar lagi ngobrol-ngobrol sama gua. Lagi nanya-nanya soal kehidupan. Kehidupan bisnis ini loh, ekspor. Ekspor air minum bisa enggak? Hah? Aku udah mau langsung jalan. Jangan, ntar lu sabar aja, Po. Besok kali mungkin baru mulai. Capek pala tuh, guys. Dari tadi. Jaketnya apa jalannya? Seram. Ini bagus. Ya, 1000 tahun lagi lah. Tuh, Po, telepon, Po. Cepet Po, itu kayaknya udah selesai itu. Po mau pulang katanya. Pusing. Kepala beri. Hah? Tapi mau pulang aku. Paling nutupin perut ya. Kalau orang pengen didatengin keluarganya. Enggak. Kok ini udah pulang kok dari tadi. Eh, jangan nginjek dong. Siapa tuh? Oh, pakai sepatu. Siapa nih? Enggak kenal. Tipis banget baju lu. Kita muka aja dulu, jarak hamil, sama-sama hamil. Hamil duluan. Sudah 3 bulan. Gara-gara tidur gelap-gelapan. Padahal tunggu di bawah aja katanya. Ini dia yang ngomong. Tunggu aja di bawah dulu kalau itu poi. Apa kasih lihat lah. Ada yang ngomong siapa? Baca. Halo. Kenapa? Mama aku cium.
aku udah sini. Gedung kamu kan yang kuning itu kan? Ulung udah siap-siap tuh. Nanya, udah pegang tanji dor. Iya udah kepanasan nih lah. Enggak, kita bikin di bawah aja sebelum tamu ini kita di bawah. Ya, oke ya. Mau dipanggil ya? Ini nomor berapa? Nomor 9. Congratulations Cahanauya telah mencapai 20.000 video pertama di Asia Tenggara. Iya, cakep. Ya kan cuma congratulations dong. Yang penting congratulations dulu dah bos. Single dong. Ya, hey, Cenlung lu ngapain? Aduh, Cenlung wey. Ini anak SMK 5 nih. Ini SMK berapa sih lu? Kan di sono kali ada yang punya SMK. Dia SMK berapa lu? Oh iya begini nih SMK 1 nih begini modelnya. Model anak-anaknya begini nih. Kayak bawa bawang ternyata isinya. Gila kita udah 30 menit lu di sini lu. Lu mau bukan merah lu mau tambah gelap lu mah. Kan ini aja nginjek ya. Aduh capek. Ayo jalan lah. Gua bawa apa nih? Bawa apa nih? Woi, jalan Cenlung tuh udah pada jalan. Nggak bisa lah, kunci lu belum. Wah, nggak bisa. Nggak jelas lu. Cepet. Turun. Ntar bunyi, gue mau bilang sini. Ayo cepet lu turun lu. Lu ntar nggak tahu. Udah mulai. Enggak, baru udah, mulai aja. Dia baru masuk, itu nggak jelas. Yaudah, cepetan. Is, nggak jelas lu. Eh, ini sendal gue. Wah, parah ini tadi siapa yang jatuhin sendal gue. Nanti. Ya. Udah turun itu dia. Iya, gue. Cenlung. Cepet turun. Parah nih, guys. Emang ini Cenlung ini, guys. Dari dulu ya guys ya. Lama ini ya, mau hidup. Tapi giliran ini mau ditungguin. Tadi katanya mau nanti terakhir. Gak apa-apa. Biar nyari perhatian. Orang lu kayak orang enggak ada. Kita kan mau nyari perhatian. Iya deh lah. Pakai topi pink. Iyalah. Terus mau ngapain nih? Di orang itu yang benar malah bukan. Enggak usah ngasih tahu gua. Bisa mikir enggak lu? Apaan? Tambah enggak nyambung. Masker dia aja. Wah, orang gila anjir dia. Kenapa? Lihat masker Ciwai. Ah, bacot aja lu Cenlung. Pakai anting lagi. Iyalah. Ayo cepet. Jangan nama-nama udah. Karena kita enggak ada yang punya, jadi kita harus bebas, free gitu. Kita harus free. Jangan kayak si Cenlung. Udah banyak yang punya. Jadi bawaannya enggak free dia. Jadi mesti sesuatu tuh harus ditampilkan baik gitu kan. Kalau gua mah baik enggak baik terserah gua lah. Ayo cepet. Let's go guys, saatnya kita berangkat guys. Kita sudah selesai berangkat sekarang saatnya. Wush. Woi, cepetan Cenlung, jangan sampai besok. Eh, lu udah bawain bunga ini belum? Bunga karangan yang orang-orang kematian itu. Eh, lu nggak mau tambahin bunga ini aja lu? Ini banyak bunga dah. Ada kolam ikan Del. Del mau kasih makan ikan ya Del? Nggak mau Del. Hah? Yang bener lu. Bawa bawang udah seru. Coba kita lihat dulu guys. Emang ada ikannya kan? Kalau ada kita ambil makanan ikan cuy. Oh nggak ada guys. Nggak ada guys. Kalau di sekolah si Cenlung malah ada ya? Ada ya Cenlung ya? Kalau di sekolah ya? Di sekolahnya dia nggak ada. Ulung, kok bisa sama Ulung? Bajunya hitam, celananya hijau. Yang tadi. Kok bisa sama orang yang tadi di depan yang itu? Gua curiga nih, jangan-jangan lu sekongkolan sama dia. Ya. Tuh, lihat dah Ulung. Iya ada ya. Hijau, hitam. Hijau hitam. Belum dia udah turun aja, beneran lu. Belum lah. Lu mau aja gua bohongin kan si Ulung. Kayak enggak tahu aja lu ya kan. Terkece, tersuper, terseru. Wish. Lagi pacaran nih bos. Lagi pacaran ini. Oh mau ciuman ini guys. Weh Lung, yang pacaran dia lu yang malu. Orang dia yang pacaran biarin aja lu. Hah? Iyalah. Gak apa-apa lah. Ya malu-malu lah ya. Bodo amat.
Boleh, let's go lah, kita udah nyampe juga ya. Kita kayak lagi mau bubaran rapat atau enggak? Bubaran rapat. Enggak tahu lu. Lung, sini Lung. Lu mau mana lagi, Lung? Udah kepentok gitu lu caranya. Kebuka terus deh outfit lu. Lu nyicil sih. Gila lu. Pakai peleter. Makanya jadi kebuka. Aduh. Kacau dah. Di sini boleh ya sebenarnya parkir ya, Lung ya. Tapi buat dosen. Nyamar aja kita jadi dosen ya. Gua kan mukanya kayak dosen gua. Suka ngajarin orang. Wih. Mantap, Bos. Saat kita masuk, guys. Malahnya itu Bang. Ya, ada apa ya, Bang? Oh, aku nih yang megang, Bang. Aku yang memegang kunci kendali di segala sistem pembukuan kehidupan manusia. Udah nyampe, Bang? Kita nunggu malam milih ke WC deh. WC dulu dong, Bos. Kuliah deh. Lu mau kuliah juga? Gua ajarin lu. Lu kalau mau pilih nih ya, kuliah nih. Di sini deh. Mau gak lu? Dia di sini. Iya, dekat kuburan. Mantap lah pokoknya, lu mau. Mau gak? Jadi kalau ada yang meninggal, kalau kita mau lu pindahin aja. Langsung aja ke sini. Boleh lu, dia mau pindahin dia. Del, mendingan kita duduk dulu, Del. Duduk, Del. Duduk dulu. Biar gak capek. Pokoknya biar gak ngobrol. Biar gak ngobrol. Ya, begitulah pokoknya. Aduh, oke, guys. Jadi kita udah nyampe di sini. Menurutku kayaknya bakalan agak lama di sini nongkrong dulu, duduk dulu, terus sambil ngeliat-liat vibes di sini yang terlalu cringe ya, benar nggak? Cringe sekali aja. Alright guys, ini kayak si tsunami ya. Tsunami, ngapain itu berdua di situ? Ya? Tsunami yang tadi pacaran dicium deh, ceweknya. Lu seneng nggak begitu? Kalau misalnya lu udah gede, ah bilang aja lu dalam hati lu ih romantis banget sih cowok. Iya, yeah, bisa aja bener. Tapi cowoknya ganteng tadi ya? Enggak ganteng. Ganteng kali. Dan TikToker dia, TikToker ya, enggak tahu. TikToker. Enggak tahu. Oh, kenalan lah. Bukan ya? Gua juga tempatin buka TikTok enggak ada. Enggak ada dia. Buka. Ya kenalan dulu atuh biar tahu. Kalau tahu ya beneran ya guys ya. Bisa. Tapi capek lu, Del. Mesti jadi cowok capek. Kalau misal dipapain mulu sama cewek. Ah, capek dah. Ganti. Kenapa, Om? Salah lu, banyak sih. Udah lu tobat dulu deh. Iya. Ini dosennya nih, ini yang botak ini. Wih, pakai baju bola, pakai sepatu bola. Tas bola dong, Bos. Bukan sepatu bola nih, Bos. Itu lu bayar. Yang sekolah apa? Ini enggak, dia emang dia sekolah. Karena dia menjadi guru sekaligus murid dalam kampusnya, dalam sekolahnya. Udah pakai udah ketawa-ketawa aja bapak-bapaknya. Penuh. Udah ketawa-ketawa aja ya bapak-bapaknya. Katanya kata bapak-bapaknya. Enggak, saya mah enggak tahu. Saya kan pakaian baju bola, Pak. Baju bola aja tuh, Pak. Mendingan kayak saya, baju batik dong, Bos. Baju batik aku. Mantap, Bos. Oke, baju apa deh? Baju apa kita hari ini? Ada baju apa? Outfit ya. Sutayem. Hah? Sutayem. Oh iya benar. Sutayem, Bos. Single deh. Di situ enak kan? Hah? Gak pernah kita. Nanti kita datang. Oke? Datang. Datang. Bonge. Mau lu? Hah? Lu peluk-peluk sama Bonge ntar. Tapi mau ketemu? Hei. Biar tahu lah. Biar tahu.
3, bro. Langsung mau naik ke atas tuh. Digondol sama satpamnya. Ini kan security nih. Ini kan security nih. Securitynya langsung ngikutin dari. Gue malu sih. Gue nunggu sini aja. Ada security nanti guys, security guys. No, yang eroknya. Aku pura-pura mau kencing, padahal aku juga malu. Gak ada sinyal Android. Iyalah, namanya juga Budai. Budai ini kan tempat dimana orang-orang sedang sedih gitu kan, karena antara dia mau lulus atau enggak di sini. Budai. Oke, Lung. Lung, bener? Udah mantap ini. Bode. Cocok, Lung. Kenapa lu gak jadi SPG rokok aja, Lung? Gua nanya lu, bener gak? Kenapa gak jadi rokok aja lu kalau gitu, Lung? Cocok, Lung. Oke guys, jadi kita ini udah sekitar 33 menit ngerekam. Aku belum menemukan tanda-tanda orang yang rusuh di sini. Udah, dia mau udah selesai loh, udah lulus. Alma mater mah udah lulus namanya. Udah pakai alma mater mah udah lulus. Dia cuma kayak ngambil apal doang gitu di sini. Ya SKL gitu. Mau foto dia. Ayo deh gua jadi kurir fotonya deh. Mau enggak dia? Tapi bayar 2 juta dia. Mau enggak lu? Sekali foto dia. Kira-kira mau enggak dia? Enggak mau dia. Ya udah gratis, mau gak dia? Kalau gratis mau gak dia? Kira-kira? Hah? Belaga-belaga aja kita, belaga plengas-plengos. Woi, lu butuh foto ya? Langsung aja nanya ya. Kira-kira, kira-kira mau gak lu? Mau banget. Gimana lu? Mau gak lihat? Buk fotonya. Lumayan sih. Ini 35 lah ini mah. Ya, lumah. 1 juta. Orang mah jangan mahal-mahal loh. 1 juta. 15 dah, 15. 15 juta. Ya, 15 ribu. 100 juta. Kata ulang brengsek. 100 juta. Dia lagi foto tuh, Lung. Mau gak, Lung? Kira-kira di foto yang. Eh, jangan-jangan ada yang kenal lu lagi. Lu kan. Ada pas di PR nya ada. Anak budi. Yang kuliah di sini juga. Yang bener lu. Anak budak dikit. Enggak, udah lulus kali, udah lulus. Ini aja kali yang nggak tahu lu. Tapi kayaknya kalau dilihat dari sini ya lu, nggak ada yang orang tuanya datang, adik-adiknya. Banyak kan murid-murid ya. Berarti kita udah terlalu cepat ya. Iya betul. Bukannya terlalu cepat lagi, sangat cepat. Very 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 fast. Mantap bos. Yang bingung menjadi putus asa seperti cenderung. Lu apa yang nggak sekolah lu hari ini ya? Demi ketemu cicinya yang lagi mau kuliah. Mau ngampus gila. Mau balik lu. Jalan kaki. Nggak usah, jangan lah. Jangan lah. Si Apuk WSA kalau nyari duda ini. Baru muncul. Oh. Oh, di sana di atas dia udah lantai 3. Lu ikut ya. Del. Udah sana jalan lantai 3, Del. Del. Udah lantai 3 sana lantai 3, Del. Del. Oh, Del. Dia dinyari lagi ke WC. Oh, ini dosennya nih, loh. Tuh, dosen kerja boleh bawa anak loh. Di sini doang nih, bos. Boleh begini ya kan. Tempat lain mah nggak boleh, nggak boleh guys, nggak boleh guys. Naik gak, Del? Naik gak? Nggak naik. Lu nggak naik kelas tahun ini? Amin. Kita mah ikut seneng aja ya. Kalau Bondi nggak naik. Lu butuh solatif kan tadi dong? Solatif jadi? Gak butuh. Gak kira lu butuh solatif. Lakban gitu, lakban. Lakcap. Cicap. Iya, langsung segera naik. Gimana menternya? Gak mau lu? Gua tinggal ya. Oke ya.
guys, jadi kita mau naik dulu guys, kita tinggalin si Kendung. Kendung, no, banyak yang lagi foto-foto, lu mending ikut foto aja. Let's go guys. Security lihat, security juga menongkrong. Wah, kayaknya ini bakalan rame banget. Butuh itu, Ben. Wah, gue mana? Emang boleh, guys. Lagi sidang, boleh enaknya gitu. Kalau boleh, mah, semua orang kan. Gak mau, katanya. Hah? Kenceng-kenceng aja. Ini kayak film-film perang zombie tuh, gitu. Gila banget. Nah lu, ada siapa itu lu? Lu, ada siapa nih? Ayo lu, gua ngeri guys, ini guys. Serem, Del. Langsung kita gagalkan ya, dah. Kita jaga di lantai aja nih. Di jalan di lantai. Kita. Itu masih zaman apa pakai buku ya? Tuh. Itu buku banyak banget. Rame banget tuh. Oh, itu dia. Ini ngapain? Aku langsung harum. Kegiatan yang sangat mengusap. Di lantai 6 dia. Ini gua ngapain megang ginian? Kan kayak orang kayak tukang paket gua. Ngisi paket. Ngisi paket. Pom-pom-pom. Ngisi paket. Ada nama Jungkung ya? Iya. Nih. Udah bayar belum tadi? Udah bayar belum? Katanya COD ya? Mana sih? Belum ini ya? Sambut saya? Iya. Makasih banyak. Enggak, terima kasih. Makasih. Jangan pegangin lagi, balikin. Maaf. Parah ya. Siapa namanya? Thomas ya? Thomas? Siapa namanya? Indra. Indra Kens? Thomas Lebel. Thomas Lebel. Siapa? Udin. Udin. Mana Udin? Oh di atas tuh. Apa lagi ngomongin si Udin? Jangan-jangan nih mawar. Mawar dari timnas sosial. Tadi mukanya mirip tuh. Enggak lah, maco lu. Itu ada bapak juga tuh. Satu. Bapak-bapak lu. Sama dia juga mau ngeliatin anaknya lu. Sampai nggak motong babi hari itu. Motong babi ya sih.
Nyetok neo. Sama. Nyamun. Nyamun. Apa ini? Sama kok. Mau ini buat apa isu? Ceritanya lu nyari. Hah? Apa? Sama. Bukan. Salah nama. Salah orang. Bukan. Aku. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Hah? Oh ini kian? Ini dah ibu ini. Jauh tak di sini. Kok ini aku? Kok jadi di sini ya? Aduh. Mungkin tolong. Hah? Itu gimana? Itu ada orang. Hah? Masa apa? Ini kan ini loh kan yang buat api amplang. Ini satu ini loh dipakai. Ini udah pegang aja deh dulu kan. Karena mau gua lagi jatuh lagi. Gelap kok. Ya bagus dah. Bisik boleh. Diam jangan. Boleh. Kalau tahu di bawah aman. Diusir. Tahu diusir. Bel, ini buat lu nih. Bel. Jelas. Lu hari ini lu nggak mau ngajarin kita lu. Lung, nih hari ini kita bakal bahas. Tapi rame juga nih kayaknya. Mending kita nunggu di bawah aja deh. Udah paling bagus. Sini gak apa-apa. Error bang. Jadi mau di mana? Bawah tidurnya. Tadi siapa yang ada di sini? Ya, kucing, guys. Si Ulu. Saking pemalu. Dari bawah ya. Biasa. Aku udah di... Gak ada. Ada. Masih tanya aja kalau dia tanya. Parah. Ya habis battle dance tadi. Eh, ada bambu nih tapi di sini nih. Ini kayak anginnya banyak ya. Ini ruang komputer kan. Jadi kalau misalnya kalian anak kecil lu. anak kecil itu juga masih bocil ya. Kita bisa manggil si ini Pak Cican nih. Di bawah ini tuh. Awas. Panggil Cican nih. Kece,
Dibales. Ngapain lu cem lu? Oh lagi kenalan sama si ganteng. Iya, GGS. GGS guys. GGS. GP apa tuh? Gak tau. Ini per paling palingan. Eh hey, cenglung. Ya kakinya jalan. Kakinya gitu, begitu cenglung. Gak dosa cenglung. Kek. Kalau dosa kakinya oh. Sampai ke ujung-ujung barat ya. Cenglung, kakinya jangan begitu. Ayo lo duduk situ ayo lo. Tapi agak panas sih. Kalau tempat tadi emang agak dingin. Tempat yang tadi kita duduk-duduk itu agak dingin. Kalau tempat yang tadi dingin, kalau tempat di sini panas di sini. Tapi nggak apa-apa, di sini nggak bakal. Tapi di sini nggak bakal ada yang marahin sih. Di sini aja. Sengganya, sengganya. Udah gue bilang loh, yang paling bagus itu kalau misalnya kita bawanya kunci hadiahnya. Nih kunci, kunci apa? Kunci rumah. Kira ya, kunci mobil. Ya lagian udah pada pede aja. Lu dateng sekarang aja, dateng sekarang. Udah siap-siap semua. Dandan apa segala macem. Si Oma juga gak berani marahin kita lu. Karena apa? Udah bagus, super dateng. Lu pikirkan. Kalau si Cenglung sih, pasti dia kalau yang kayak gini kejadiannya. Ngapain sih pada dateng-dateng? Orang lagi ini juga. Orang lagi sibuk. Dimarahin keluarganya sama si Cenglung asli. Fix. Kalau si Cenglung yang mengalami ini, pasti dia langsung marah-marah cuy. Beda kalau sama si Oma ya. Kalau si Oma mah, ya udah ya ya udah makasih udah pada datang. Tapi malu-malu juga sih ngomong. Lu kalau lu kayak gitu gimana lu? Datengin keluarga lu juga juga. Lu bilang apa? Oh bukan pas lagi ini kayak gini sidang. Tapi suaranya nggak bilang. Nggak dia udah kepedean aja deh kira ini udah hari terakhirnya di sini. Ya begitulah. Kita kayaknya nggak bisa melihat kemeriahannya karena baterai udah mau habis kameranya. Kita juga buat seri sudah. Bye bye. Baru loh itu. Iya, pada mikir ke situ. Iya. Kalau kopek gua memang baru dong kalau gitu. Ya kita sih bukan gimana ya, sama tetangga ya kan. Kita sih support-support aja. Itu contoh ekstra aja dia beli.